Halo guys, balik lagi bareng gua Andre McLaren di channel yang gak pernah buat kalian bosan untuk memberikan informasi-informasi yang dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas atau ya sekedar menambah informasi. Kali ini gua akan jelasin gimana cara menghilangin watermark pada suatu aplikasi pengeditan video dengan cara yang sangat gratis dan mudah. Gimana caranya? Yuk simak terus video ini ya sampai selesai. Oke, setelah kalian masuk ke dalam aplikasi KineMaster, kalian tinggal klik tambahkan. Kemudian kita pilih media untuk menambahkan video. Ini saya contohkan, saya ambil satu video saya. Ini ada video, oke. Nah, gimana caranya kita ngilanginnya? Syaratnya kita harus menambahkan satu lagu dari KineMaster. Contohnya di sini saya pilih aset musik ya. Di sini tempatnya di aset musik. Ini saya sudah mendownload. Kalau kalian belum mendownload, silakan download di atas ini, ada yang gambar toko. Nah, kalian tinggal klik aja, kemudian pilih Musak yang nomor 3 ini. Nah, kalian tinggal pilih mau lagu apa. Sini contohnya saya ambil seksi R&B. Di sini terlihat saya terinstall ya, sudah terinstall. Ini berarti saya sudah miliki. Kalian harus install dulu, dia hanya 18 MB. Kemudian kita kembali setelah kalian install, kita kembali. Nah, setelah kalian kembali sudah ada musik di sini, kalian tinggal pilih aja salah satunya, tambahkan. Oke. Nah, di sini kan kalian sudah punya musik sendiri. Ketika kalian menambahkan musik dari KineMaster, jika kalian tidak menyukainya, kalian tinggal potong sedikit aja. Yang penting ada tersisa. Kita coba potong. Nah, kemudian suaranya kalian kecilin dengan cara kalian klik lagunya, kemudian bukan gunting, maaf, ketik sini, kemudian kita kecilin suaranya. Nah, volumenya kita kecilin sehingga suaranya nggak kedengaran guys. Suara dari video kalian yang kedengaran, namun dia nggak kedengaran. Oke, setelah itu kalian jika selesai, kemudian kalian keluar atau save di atas ini. Nah, kemudian kalian harus men-share-nya ke YouTube. Namun ini bukan harus kalian share ya, hanya syarat aja. Kemudian kalian export. Ketika kalian berhasil mengekspor video kalian, kemudian klik share di atas ini. Ini hanya syarat aja ya guys. Share ke YouTube. Nah, di sini tadi tulis, terima kasih telah menggunakan musik Musak di video Anda. Tanda air dibuat dengan KineMaster akan dihilangkan. Ketik setuju dan lanjutkan. Maka dia akan menghapus watermark atau tulisan KineMaster yang ada di video kalian. Nah, di sini kalian akan langsung diarahkan ke upload YouTube. Tapi ingat, ini kita nggak mesti upload ya guys. Kalian hanya tinggal perlu back aja kembali. Dan kalian tinggal cek di galeri video kalian. Maka video ini telah tersave tanpa watermark di video kalian. Oke guys, jika kalian merasa video ini sangat membantu kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sehingga saya akan membuatkan video yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Okay guys, thank you for watching.